tadi kak? Iya. Beginilah suasana pemungutan suara ulang di Kampung Tenun, tepatnya di TPS 1 dan TPS 3, Kecamatan Samarinda Seberang. PSU ini dilakukan lantaran Bawaslu Kota Samarinda menemukan oknum ketua RT membagikan undangan daftar pemilih tetap atau DPT kepada orang lain yang bukan pemilik aslinya, sehingga sejumlah pemilik DPT tidak bisa melakukan hak pilihnya di TPS tersebut. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti Bawaslu dengan melakukan penelusuran dan meminta keterangan beberapa pihak yang terkait termasuk oknum ketua RT dan petugas KPPS. Dari hasil penelusuran dan kajian Bawaslu bersama Gakumdu, Ketua Bawaslu Samarinda Abdul Muin memastikan oknum ketua RT dan petugas KPPS lolos dari jeratan pelanggaran pidana pemilu lantaran peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu. Penelusuran ya yang kita lakukan, kita mewawancarai beberapa termasuk saya kira penyelenggara, tentu dalamnya adalah KPPS, dari ketua hingga anggota, lalu kemudian juga Pak RT begitu. Kami hasil penelusuran yang kita lakukan bahwa memang terkait soal dugaan-dugaan yang mengarah ke tindak pidana pemilu itu tidak dapat kita simpulkan, tidak dapat kita kategorikan masuk kategori tindak pidana pemilu karena memang unsur tidak terpenuhi. Sehingga tentu hasil yang kami lakukan, tentu kita libatkan juga kepolisian. Kami putuskan ya bahwa terkait soal PSU yang terjadi di TPS tersebut itu pure ya kita arahkan kepada pungutan suara ulang. Memang penjelasan dari RT bahwa pada saat dia membagikan itu dia ditemani oleh ketua KPPS ya khususnya KPPS 2. Nah sehingga saya kira bahwa tidaklah kemudian kalau menurut keterangan dari bersangkutan ya bahwa surat undangan yang diantar kepada masyarakat tersebut itu ditemani oleh KPPS. Artinya bukan dia sendirilah begitu ya. Itu penjelasan dari yang bersangkutan. Keputusan Bawaslu Samarinda juga didukung Gakumdu dari Kejaksaan Negeri Samarinda. Pihaknya menghormati keputusan yang telah diambil oleh Bawaslu Samarinda. Meski begitu, pihaknya berharap pelaksanaan pemilu 2024 bisa berakhir kondusif. PSU yang sudah tadi disampaikan, informasi dari Bawaslu yang sudah terjadi ya. Terus mengenai pandangan dari rekan-rekan di Bawaslu mengenai hal-hal yang terjadi yang melatar belakang PSU itu termasuk dalam pelanggaran jenis apa, nah itu kami menghormati kewenangan karena memang kewenangan dari beliau untuk membuat telaraan sebelum kemudian disampaikan dalam program. Memang begitu SOP-nya. Di situ kan sudah diatur nanti bisa dibahas lagi mengenai SOP dan sistem kerja kami dari tiga lembaga ini kan ada rekan-rekan Bawaslu, Polresta Samarinda, Kejaksaan Negeri Samarinda. Nah, ya itu tadi mengenai yang sudah disampaikan oleh teman-teman Bawaslu, pandangan mereka bahwa ini tidak termasuk ya tadi ya. Kami menganggap bahwa ini dalam ya kami menghormati. Oke. Diketahui, sepanjang gelaran pemilu di Kota Samarinda, ada 7 TPS dari 5 kecamatan yang menggelar pemungutan suara ulang. Lantaran, Bawaslu menemukan penyelenggaraan yang tidak sesuai mekanisme pemungutan suara. Dari Samarinda, Ardi Wiria, iNews, melaporkan.